suka cah. Dia warnanya lain, nggak kayak kebanyakan sawit. Sudah bisa dipanen di sukaca. Dan pokok, kalau pokok yang biasa dia, kalau pokok yang biasa kan kayak gini teman-teman, kebanyakan yang ditanam di PT atau di perusahaan itu kayak gini, yang biasa ini yang hitam kalau dia mengkal atau masih muda, dan merah kalau dia sudah bisa dipanen. Ini sudah bijinya sudah gugur nih. Ini udah bisa dipanen, nanti kita lihat ya. Di sini yang panennya orang Bangladesh. Kita lihat dulu. Motornya ada di sini. Tapi mungkin dia kerjanya di sebelah sana. Nanti kita lihat ya, teman-teman. Jangan lupa di like, komen dan subscribe dulu ya, teman-teman. Kayak gini belum sempat untuk membersihkannya karena masih mengeluarkan buah dulu. Oke teman-teman, di sini lagi dia tuh, kawan dari Bangladesh ini. Yang lain dekat mana? Sakit. Hai, semalam sudah pergi segamat, ini hari sakit, ha? Ini masa problem banyak. Banyak masalah ini kalah. Jadi kayak gini caranya teman-teman, kalau nggak pakai mesin harus dorong pakai gerobak, arko atau kereta tolak. Apa bahasa kalian? Siapa cuti? Manik? Simul, Manik. Dua orang cuti? Hmm. Ini tiga orang lah kerja? Tiga orang. Itu bonus, nanti tanya Cik Mail dulu ya, dia hari ini cuti. Semua orang bonus. Boleh dapat. Boleh. Tapi itu tu hari lupa tulis dia tu, Pak Gus. Oke, abang sedikit tulun lah. Enam, 10 ton, ada satu orang. Ada, nanti saya sudah cakap dengan pegawai. Cuma hari ini kan hari Sabtu, hari Minggu. Jadi orang tak ada masuk, besok Senin lah. Besok. Oh ini kawan, mana topi, topi? Ini topi mana? Rumah. Rumah? Hai ya, rumah besok bawa eh? Besok pakai topi, jangan tak pakai topi, nanti kena duri ya. Oke oke. Oke oke. Banyak gaji ya? Berapa gaji Rupikul? Ini orang baru kawin lagi. Ya, mau kawin lagi? Jangan, bini ada.
Duit sudah kirim kampung. Hah? Sudah. Sudah, oke. Okay. Sikit sudah. Eh, sikit. Paspor. Oh, paspor sambung. Apa? Itu mudah, tak apa. Oh, itu ada. Yuk, siapa nama kawan? Alamin. Sudah lama sini Malaysia? 5-6 tahun. Oh, sudah lama juga. Bila mau balik, Bang? Tak mau balik? Baliklah. Nanti itu you punya keluarga Bangla kan? Boleh tengok. Ini masa mau kerja Malaysia atau kau? Buah siap baru pruning. Ini satu. Tak, ini potong buah siap baru pruning biar bersih. Ini tangki besar. Ya. Oke, jadi teman-teman ini semak belum di pruning. Ah, oke. Kawan, yuk kawin sudah? Belum? Yuk umur berapa? Hah? 25. Oh. Ya teman-teman, dia jadinya enggak terlalu
paham juga, bisa-bisa tapi nggak terlalu bahasa Malaysianya. Oke, ini yang sudah dipotong teman-teman. Udah banyak nih dapatnya Bangladesh sitong. Tinggal diangkat dan dijual ke pabrik. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di next video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.